Sekali lagi, jika terhadap terdakwa yang diajukan di persidangan, majelis hakim yang mulia menilai dan tampak ragu-ragu karena tidak jelas rangkaian perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagai suatu perbuatan pidana atau adanya perbuatan yang nyata-nyata adalah merupakan kesalahan terdakwa dalam hal yang terjadinya keraguan-raguan ini, lebih baik membebaskan terdakwa daripada menghukumnya. Ini kembali lagi kepada kewenangan majelis hakim yang mulia yang menilai. Membuat orang terhalang, membuat kegiatan sesuatu terhalang, yang disebut terhalang, kegiatan sesuatu tidak dapat, kegiatan kalau itu penyidikan, itu bisa tidak dapat dilakukannya penyidikan. Kalau itu sidang pengadilan, tidak dapat dilakukannya sidang pengadilan. Itu namanya menghalang-halangi. Jadi kata-kata menghalang-halangi dan juga merintangi dan seterusnya dari seperti terminologi yang dipakai tadi dalam pasal 21 itu berarti harus ada perbuatan nyata, apa istilah bahasa Ali disebut sebagai harus sebagai dalam bentuk perbuatan ya, yang membuat terhalang physically. Kalau ada orang ngomong saja ya tidak termasuk, karena orang kalau ada orang ngomong misalnya saja ngomong nggak usah datanglah ke sidang pengadilan gitu dengan alasan-alasan tertentu gini-gini, itu tidak bisa dikatakan menghalang-halang. Karena apa? Karena orang yang diajak ngomong, yang mungkin jadi saksi di sidang pengadilan itu masih punya pilihan apakah dia mau datang atau tidak datang. Jadi tidak terhalang ya oleh kekuatan fisik yang menyebabkan dia tidak datang. Jadi kesimpulannya apa yang Ali sampaikan, bahwa kalau hanya ngomong-ngomong seperti itu tidak termasuk yang disebut sebagai perbuatan menghalang-halangi, karena dia tidak terhalang oleh satu perbuatan sehingga dia tidak terpaksa atau dipaksa untuk tidak berbuat atau hadir di pengadilan. Karena apa? Masih dia punya pilihan mau datang mau enggak. Jadi halangan dari satu perbuatan ini. Jadi apakah mutlak harus ada tindakan fisik dari seseorang ini supaya tidak telah mengalami tindakan fisik yang seperti apa nih tindakan fisik? Ya seperti Ali sampaikan tadi, fisik yang membuat orang itu tidak bisa diselenggaranya membuat ya, sesuatu kegiatan penyidikan, penuntutan dan persidangan tidak dapat dilaksanakan. Mungkin tadi kalau melihat sekilas di televisi itu presiden dihalang-halangi oleh hamsternya. Ketika dia presiden berangkat dihalang-halangi mobilnya. Ini contoh saya katakan menghalang-halangi fisiknya. Tapi mari kita halang-halangi presiden, ternyata enggak terhalang juga, enggak ada yang melakukan saat itu, enggak bisa masuk di dalam perbuatan penghalangan.